Oke guys, ketemu lagi sama Niko nih. Oke guys, seperti biasa Niko mau berkunjung lagi ke rumahnya Sakura bersama Sakura sama Gondrong. Jadi ceritanya itu begini guys, kan Gondrong kan nemuin Sakura kan bilang kalau misalnya itu mau ke rumah punyanya Sakura. Habis itu Sakura ya udah, oh iya, oke langsung. Habis itu ya udah, ternyata Sakura bawa tas penuh dengan pete. Habis itu yang biasa mereka ke rumah-rumah, ternyata di rumah itu ada apa ya? Oke teman-teman, langsung saja. Sakura kemana ya? Sakura! Aduh, ada suaranya di mana orangnya tapi ya? Wah, apa dibawa kuntilanak nih? Sakura! Aduh, apaan sih? Hei! Apaan sih? Halo Sakura! Gimana rambutku yang baru? Bagus gak? Aku kayak BTS, aku Cogan, hehehe. Ya. Aku Jungkook. Atau Jin, bagus mana? Ganteng mana? Jin the demit. Hei bukan, maksudnya ganteng mana? Oh ya, sekarang kita jalan-jalan yuk, kita ngevlog ke rumah Sakuber-Sakuber yang bagus-bagus gimana? Oh beneran ya udah, bentar aku bawa tas dulu. Hah? Ngapain? Tunggu dong, bentar aku isi. Oke, sudah aku isi banyak pete dan wajan. Oke, aku udah bawa baju, bawa pete, bawa wajan, dan bawa lain-lainnya. Banyak banget Sakura. Iya, aku bawa banyak pete sama wajan. Buat apa? Jaga-jaga kalau kan apa tuh kan supaya kentutku bau nanti. Aduh, ngapain? Ya udah. Nanti rumahnya orang bau semua gimana nih? Sudah nggak apa-apa. Bentar aku makan satu pete dulu. Aduh, nanti keburu kesiangan panas. Sudah nggak apa-apa. Aduh, enak ya? Baunya Sakura. Iya. Kamu makan pete gede banget sih. Gimana? Aduh, kentut kamu ya? Kok bau? Iya. Kamu sih Sakura. Oke lah guys. Sekarang kita langsung ke pemipers ya. Ini ID-nya ya. 31161486538411. Oke guys, jadi itu ID-nya. Langsung saja. Oke. Kentutku bau ya? Bau banget. Yuk, siap. Pegangan ya Sakura ya. Oh ya, kita nggak ngajak Cika, Maki, Awi atau siapalah. Aduh, aku mau kentut lagi. Jangan dulu. Aduh, tuh kan. Aduh, jalannya jadi oleng-oleng. Aduh, bau. Sabar. Oke. Makanya, jangan bawa pete kenapa Sakura? Ke papa. Jangan. Aduh, bau lagi Sakura. Pingsan ini nanti lama-lama. Bau nggak? Aduh, bau. Udah cukup. Oke. Aku udah nggak kuat. Turun ya Sakura. Akhirnya. Aku masih makan pete lagi. Udah iyalah. Kita ini mau ke rumah Pemi, rumah bagus, tahu nggak? Iya, kenapa? Pemi Peles, tahu kan? Iya, lalu kenapa kalau misalnya mau makan pete? Aduh, Sakura. Bentar, oke aku makan pete yang kedua. Jangan, ini kan rumahnya orang. Syuting ya. Oh iya. Oke, siap ya Sakura ya. Kemudian dari mana kita ngambilnya? Ya dari sinilah. Oke. Jadi di sini ada cut, tunggu dulu. Oke, kurang cantik. Oke, lagi ya. Rolling and action. Oke, guys, jadi di sini. Cut. Oke, lagi. Iya, oke. Rolling and action. Oke, guys, jadi di sini ada kolam renang nih. Di dalam sini ada ruang tamu nih. Cut. Ini ruang keluarga Sakura. Duh, sudah diam. Di sini ada ruang tamu nih, kalian bisa lihat. Cut. Sakura. Aduh dia. Iya. Oke, action. Di sini ada bang syuting. Sorry. Aku bersihin. Cut. Lagi. Aduh, Jong. Iya, action. Oke. Oke, guys. Jadi di sini ada kamar tidur nih, kalian bisa lihat, dan di sini juga ada kamar mandi nih, guys. Tuh kalian bisa lihat. Cut, Sakura. Jangan belakangin kamera. Kurang miring dikit ya. Oke ya. Rolling and action. Oke guys, jadi di sini ada kamar tidur sama kamar mandi. Oke, kita langsung keluar ya. Dan di sini juga ada dapur dengan ada bintang tamu. Wah, kunti Sakura. Oh, aku tahu, aku kentutin saja. Aduh. Oke, aku syuting ya. Oke. Wah. Sakura, kita dapat syuting dokumentasi kunti kena kentut pingsan. Perfect. Oke deh. Sekarang kita jalan-jalan, udah gak usah ngevlog ya. Maaf, tadi aku lupa bawa memorinya habis. Iya, aduh, kecemplung kan kameranya. Ya, gak apa-apa Sakura ya. Tapi yang penting kita udah punya dokumentasi waktu kunti pingsan lah. Oke. Sekarang kita mau ke rumahnya siapa lagi nih? Makanya itulah gunanya pete, biar bisa kentutin kunti. Oke, jadi ini ya guys tadinya ya, satu kali lagi ya, 31161486538411. Oke ya guys, jadi itu ID-nya. Sekarang kita langsung itu ID apa nomor telepon? Sudah diam. 24161656543619. Jadi itu ya guys ID-nya ya. ID-nya Fantasi Lilac House punyanya Ponpon. Oke lah guys, langsung saja kita download. Ini juga bisa di-save kok guys. Oke, langsung saja. Oke Sakura, nggak perlu syuting ya. Kalau perlu syuting kita pulang lagi, ambil memorinya habis nih. Nggak perlu kok. Nggak perlu. Oke. Oke. Nah, oke guys, jadi di sini nih rumahnya. Wih, keren banget. Widih, keren. Iya dong, pastinya keren dong. Keren, keren abis. Iya, jadi di sini ada ruang tamu nih guys, nih kalian bisa lihat. Konyol, kenapa sih kamu tadi ganggu pas syuting? Oh, enggak, tadi itu maksudnya bukan ganggu. Aku mau ngambil angle yang bagus. Oke, sekarang kita nggak syuting. Oke, sekarang kamu review dulu gimana rumahnya. Ada meja belajar, tadi itu ada dapur ya guys. Sakura, tempat ini estetik banget ya, keren banget tuh. Iya bagus banget. Gimana kalau kita tinggal di sini ya untuk beberapa hari? Boleh sih. Bentar Sakura, Sakura. Apa? Kamu lihat sesuatu nggak? Nggak ada kok. Nggak ada. Kayak ada yang ngintip di jendela? Nggak tahu sih, udahlah whatever. Oh. Kita lihat saja. Iya, oke. Wah kamarnya keren nih. Wih, keren banget. Di lantai 2 nih. Wah ini modelnya model-model kayak apartemen Soho gitu loh Sakura. Hah? Soho? Soho iya, apartemen orang kaya. Oh. Iya. Dan gitu. Di sini ada kamar mandi guys. Wah, gimana sih? Kentutin Sakura, kentutin. Oh, sih. Bentar, ku lempar saja. Oke. Sebentar, ku putar-putar. Ku putar-putar. 1, 2, 3. Dah. Oke, kuntinya Sakura. Nggak tahu. Ya. Wah, tolong, tolong. Aduh, sakit. Ih, gimana sih ya? Hah, Sakura. Mana Sakura? Kuntinya mungkin udah kecebur di got kali. Aduh, kasihan banget nih. Kita ngomong-ngomong siang-siang ada kunti. Kunti ngapain ya di rumah ya? Apa dia mau nyapu, mau ngepel kali ya? Nggak tahu. Oke, sekarang kita kasih like. Kita like. Wah, rumahnya bagus banget. Oke, jadi ini ID-nya ya guys ya, sebentar. Mana sih tadi itu ID? Oh ini, nih 24161656443619. Oke, jadi langsung saja next. Tunggu, bentar, aku cari dulu nih rumahnya, oke? Tunggu. Mana sih tadi itu rumah? Oh ini nih. Oke guys, jadi ini ya guys ID-nya 17161595570615. Oke guys ya, langsung. Oke deng, langsung. Ayo aku gendong kamu saja yang juang. Oke, siap. Tumben kamu semangat, biasanya. Aduh, gimana sih aku? Kalau digendong aku semangat, yang penting jangan aku yang gendong. Nanti kamu yang gendong ya. Oke guys, jadi di sini ada kolam renang nih. Kita renang yuk Sakura. Aduh, enggak deh, nanti saja, tapi ya boleh. Bentar dulu. Apa? Pelan-pelan. Kok aku sepertinya mendengar ada yang ketawa ya di dalam? Tuh. Di kaca jendela kamu lihat nggak? Kayak ada kunti. Apa aku salah lihat ya? Nggak tahu lah, mungkin itu emak-emak kali. Petenya mana petenya? Petenya sih ya kayaknya udah habis deh. Hah? Tapi tenang, aku bawa wajan. Wajan? Oh, kuntinya mau digoreng? Bukan. Nanti lihat aja. Oh iya. Oke, kita masuk ya. Permisi. Halo. Kita masih belum. Hey, boy, masih belum. Home anybody? Salah ya. Permisi, kula nuwun. Ada orang di sini. Hah, kula nuwun maksudnya? Ya, permisi kula nuwun itu. Oh. Ada orang? Apa ada kunti? Gimana sih? Gua enggak aneh-aneh deh. Iya. Wih keren banget. Di sini ada ruang tamu nih guys, ada TV nih di sini. Jadi kalian bisa nonton TV. Wah keren ini, keren abis Sakura. Iya. Kita punya rumah kayak gini keren kali ya. Halo emak. Kapan kamu sama bapakmu? Dipanggil emak kamu Sakura? Gimana nih Sakura? Itu siapa tuh cewek? Bukan, tadi aku tuh bilang halo emak gitu loh habis tuh. Tadi cewek itu tadi manggil kamu emak. Kayaknya tuh cewek cantik banget. Siapa tadi ya? Bukan, apa tuh? Cewek tadi tuh lo di dapur bawa tas, siapa itu? Halo, Ma. Sakura, kok baunya wangi Sakura? Dedemit kali itu Sakura. Halo, kamu bawa parfum ya? Oh iya kok, aku bawa parfum kok. Ya udah. Soalnya kok bau wangi ya, Ma. Sakura. Aduh. Itu bukannya kunti ya? Apa sih? Kok aku curiga kayak kunti? Sudah, diam saja. Oh iya. Ma. Emak. Tuh kan? Kamu bukan kunti kan? Bukan kok. Tuh kan dia bukan kunti kok. Oh bukan kunti ya? Iya. berarti aman Sakura ya. Oh mungkin dia yang punya rumah kali ya? Iya mungkin ya. Oke guys, jadi dia jaga rumah kali. Gak tahu sih. Di sini ada tempat tidur. Habis itu di sini juga ada kamar mandi tuh guys tadi. Tuh kalian bisa lihat tuh di situ nanti. Keren banget nih rumah. Nah di sini ada tempat tidur lagi nih. Wih keren banget. Bagus. Keren. Ya. Oke Sakura, kita siap ngevlog atau gimana nih? Nggak usah ngevlog deh. Nggak usah ngevlog ya. Oke. Mungkin ambil opening sedikit gimana? Opening gak usah. Oh, di sini ada balkon nih guys, jadi kalian bisa lihat seluruh. Oh iya, Sakura, kalau kita di sini aku ngambil angle dari bawah kayaknya bagus Sakura. Kayak kamu lagi di kapal Titanic terus kamu kecemplung laut gitu loh. Aduh, jom, mau aku koit emang. Salah, bukan maksud aku kayak di kapal Titanic ya, tapi ada ikan hiu tapi kamu dicium. Hah, aneh-aneh aja kamu nindung mana hop, bisa ikut gitu, dicaplok. Oke. Halo Mak. Aku ini bukan emak. Itu ngapain ya bawa tas? Oh ternyata kuntilanak. Sakura itu kunti kan? Sakura, aku lari dulu ya, kamu mau kentut ya? Diam, bukan mau kentut. Halo Mak. Halo Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada apa ya? Halo. Kamu ini ya Kunti ya, gimana sih kamu ini masuk ke rumah tanpa izin? Kamu ini aneh-aneh aja kamu ini Kunti. Hei, gondrong lepasin, hei. Waduh jadinya benjol aku tahu. Sabar Sakura, sabar. Aku jadinya benjol woi. Sakura sabar. Ih, Kunti. Kunti aja. Iya maaf. Hei, Gondel. Udah, cukup. Makanya udah benjol. Sakura, sabar itu subur. Hei, Gondel. Sakura, sabar. Iya, sabar. Jangan emosi. Hei, Gondel. Enakan es cendol. Sakura, sabar. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tapi jangan kentut ya. Oke, sebentar ya, guys. Sabar. Sebentar. Oke, sabar. Tunggu. Sebentar ya, guys. Ini aku ini Sakura biasalah ngamuk-ngamuk emang nih. Oke, jadi ini ya guys ID-nya ya 1716 1595 5706 oke ya. Oke langsung saja kita langsung ke kos-kosan. Bentar ya, mana ya kos-kosannya ya? Oh ini 716 1675 3062 9. Oke guys, jadi itu ID-nya. Ini maaf ya guys, Sakuranya masih ngamuk-ngamuk. Memang tuh galak kunti tuh Sakura jadinya ngamuk. Oke langsung saja. Oke. Langsung saja. Sakura, Kunti udah nggak ada. Kunti, Kunti sudah nggak ada. Sabar. Ngapain kamu bawa aku? Tenang. Aduh, tarik nafas dulu. Aku ini mau ini lagi nih pakai panci tahu nggak? Jangan pakai esmosi, enakan es cendol. Aduh, atau es doger. Sudah tenang dulu. Sakura mau cari odading? Enggak. Aku ini mau kunti lagi. Kunti ya wajah. Sakura, ayo cari pentol yuk, cari pentol bakso yuk. Kunti. Sabar. Duduk dulu yuk, santai. Oke. Yuk santai. Itu memang tuh kunti jengkelin deh. Oh iya, jengkelin. Iya, jengkelin tuh kan artis. Oke. Aduh. Oke, santai. Oke ya. Oke, sekarang gimana kita mulai ngevlog? Enggak deh. Itu memang tuh kunti tuh, memang ngeselin emang. Oke guys, jadi di sini ada tempat bersantai nih. Bentar. Apa ada kunti juga di sini? Ya nggak mungkin lah ada lagi. Kalau apa tuh kalau ada kunti, ku ingin lagi pakai wajan. Oh iya. Oke, Sakura. Kalau apa tuh kalau ada kunti aku marahin tuh. Oke, siap. Action. Oke, jadi di sini ada kamar pertama nih, ada tempat tidur. Keren banget ya guys, tuh kalian bisa lihat tuh keren banget. Wah, keren. Ya, keren. Ini benar-benar estetik banget nih. Aku suka tempat ini. Wah, perpaduan dari minimalis ya, dari batu-batuan, terus ada dari kayu-kayu, wah perpaduan dengan kaca. Wih, keren banget nih Sakura. Ini estetik banget nih. Iya, keren banget deh. Jadi kalau aku lihat kan airnya aja seger banget nih. Ya, seger banget. Mandinya bener-bener mewah, jadi nggak terlalu besar tapi keren ya. Iya, keren banget. Sekarang kita lihat tuh pintunya, Oke, jadi di sini juga ada kulkas nih guys. Betul. Iya, Sakura. Tempatnya meletakkannya sudut-sudutnya bagus ya. Jadi kos-kosan ini boleh dibilang kos-kosan mewah Sakura. Biasanya yang di sini ya orang yang banyak duitnya gitu. Ya tuh bagus banget. Oke, kita ke kamar sebelah, apakah sama isinya? Tuh, wih. Oh, oke. Tetap perpaduan lantainya kayu ya, menggunakan unsur kayu, pakai kayu jati ini ya. Terus aku lihat juga dindingnya dari batu-batuan, ada aksen batu bata. Tapi dekorasinya itu agak beda. Betul, ya? Dekorasinya menggunakan penghijauan sakura. Jadi kita di dalam kamar ini tetap kita akan merasakan segar, seperti kita pagi hari menghirup udara pagi, ada embun, jadi suasana hutan tetap ada, suasana perkebunan ya. Wih, keren banget. Keren banget sakura. Oke, jadi meskipun kita dalam kos-kosan, tetap kita harus selalu penghijauan sakura. Aduh dong, emang kita ini lagi ngevlog apa? Oh bukan, aku menjelaskan ke kamu. Oke, sekarang kita ke kamar sebelahnya lagi ya. Oke, nah kamu bisa lihat lampunya ya. Lampunya ini menyoroti pintu masuk, jadi supaya ada cahaya masuk ke dalam biar rata cahayanya. Oke, sekarang kita masuk ya, kita lihat ada vas bunga kecil. Oke, menambah, mempermanis nuansa. Oke, tempat tidur di sini tidur. Betul, ada rak-rak buku sakura. Jadi kalau anak-anak kuliah bisa naruh bukunya di rak ya. Oke, televisinya pun juga standar ya, besar. Jadi nontonnya kayak di gedung bioskop. Enak ya sakura ya? Enak banget. Oke, ini lantainya juga kayu. Ya memang. Dong kita apa tuh? Sudah nggak ada lagi. Udah ya. Oke, sekarang kita mau kemana nih? Oke, di sini gazebo menikmati suasana sore juga bisa sakura. Wih, keren banget kan ya? Ada 3 sepeda nih guys. Betul, 3 sepeda, ada 1, 2, 3. Kita mau cobain? Nggak usah deh. Mungkin sepeda ini dipersiapkan bagi yang mau ke pasar, mau belanja ke Yumart biar langsung tinggal goes. Karena sakura bersepeda itu menyehatkan, membuat badan jadi sehat, jadi segar, bebas polusi, tidak menggunakan bahan bakar. Masakin dulu. Oh iya. Oke, kita masak nih. Iya, masak. Nah, ini kita memasak pun juga dengan perasaan, dengan hati ya. Karena intinya di sini ada dapur. Dong, aku lama tambah pusing, cukup. Sabar dulu, ini ada dapur dan di sebelah dapur ada tempat tidur. Tujuannya, saat sambil menunggu kamu menunggu masakan, aku memasak, kamu bisa mencium bau masakan yang sedap, membuat suasana jadi lebih enak ya. Jadi tidur bisa lebih nyenyak dengan mencium bau aroma masak. Dong, emangnya ini kita nge-vlog apa? Sudah nggak usah dijelasin terlalu banyak. Ini aku tambahin bumbu merica dikit ya, aku tambahin wasabi dikit, oke. Gak, jangan ditambahin wasabi dong. Ya, aku tambahin ayam dikit, oke. Ya, oke sakura, ditambahin kopi dikit, serbuk kopi, masakannya biar enak. Aduh, jangan aneh aja. Sudah, aku mau lihat satu warna deng. Oh ya udah. Silakan lihat foto-foto. Oke, lihat foto, kalau bisa duduk ya sakura biar matanya nggak rusak ya. Nggak, aku mendingan tiduran saja. Jangan tiduran, mending duduk di gazebo biar matanya cahaya nggak langsung ke mata. Jadi karena kalau dari handphone langsung cahaya ke mata bisa. Aduh, sudah lah, aku mendingan tidur saja. Tadi jelasin tuh. Lebih bagus kalau tidur sakura, biar encok pegel linu hilang semua. Oke, sekarang kamu tidur, aku juga mau istirahat sakura. Sakura, oh udah tidur ya? Sakura, ya mungkin aku terlalu banyak ngomong ya. Yaudah, sakura tidur, aku mau jalan-jalan dulu. Dong, ingat-ingat jangan apa tuh, jangan jelasin terus ya. Oke, pemirsa, ini sekarang akan kita melihat ya semua ruangan. Oke, di sini ada kamar kosong. Aku mungkin juga memakai kamar ini karena menurut aku kamar ini paling asri, penghijauannya cukup bagus. Oke, aku mau tidur sekarang. Selamat malam, sampai jumpa, ketemu lagi di vlog Gondrong. Oke lah guys, oke kita like ya. Ini soalnya Gondrong ini selalu banyak ngomong, dan emang ini nggak vlog ya? Oh ya, ini kan nggak vlog buat kalian ini. Oke, jadi ini ya ID kos-kosannya ya, 27161675306299. Oke ya guys, jadi itu ID-nya. Oke, ya ini Gondrong lagi lihat HP, mungkin dia nggak bisa tidur lagi deh guys. Oke lah, jadi inilah. Keren nih, aku juga mau lihat HP. Oke, ya lihat HP pakai kacamata, jadi biar sinar nggak langsung masuk ke mata. Oke guys, jadi jawabannya itu ada kunti. Jadi tadi sakura itu bawa pete untuk dimakan, habis itu dikentutin deh kuntinya sampai pingsan. Habis itu ya biasalah, banyak kunti. Ya, begitulah caranya sakura. Aduh sakura. Aneh-aneh saja ya, masa di dalam tasnya itu penuh dengan pete. Ya biasalah sakura, ya begitulah. Oke teman-teman, jadi Neko mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye-bye, I love you. Bye!